Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi lupa kata sandi atau lupa password di akun Discord kita menggunakan nomor HP, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warna merah. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi Discord kalian. Nah, tampilannya akan seperti ini kan. Kalian klik atau ketuk di bagian login yang bawah sini, guys. Nah, jika sudah, kalian masukkan nomor HP yang kalian udah daftarkan di Discord, guys. Nah, tapi bedanya di sini kalian nggak usah pakai 08 berapa gitu, melainkan plus 62. Setelah itu, kalian lanjutkan nomor HP kalian. Jadi, angka 08, misalnya 085 itu nggak usah. Kalian langsung masukkan 85 berapa gitu, nolnya itu udah tergantikan dengan plus 62. Jadi, plus 62 8 berapa gitu, guys. Nah, seperti ini kalian bisa lihat di sini Ko Tutorial udah masukkan nomor HP-nya Ko Tutorial dan di sini nggak ada angka nolnya, melainkan langsung plus 62857 dan seterusnya. Nah, jika sudah kalian ketuk di bagian bawah sini ada tulisan forget your password. Ini kalian ketuk. Nah, setelah itu kalian akan disuruh untuk memilih gambar, memastikan bahwa kalian itu bukan robot. Di sini kita disuruh untuk mencari bunga matahari. Nah, di sini kita pilih bunga mataharinya. Jadi kalian pilih yang gambarnya bunga matahari ya. Jika sudah kalian pilih verify. Nah, setelah itu kalian masukkan kode SMS verifikasi yang udah dikirimkan pihak Discord ke HP kalian, guys. Nah, kodenya kalian bisa tinggal scroll ke bawah segini. Nah, di sini nanti akan ada SMS dari Discord. Jika nggak ada muncul di situ, kalian lihat di bagian SMS yang logonya seperti ini di HP kalian, guys. Kalian tinggal buka. Nah, nanti kalian lihat di bagian sini, guys. Ada chat masuk atau SMS masuk dari Discord baru saja ini kalian buka. Dan kalian tinggal copy kode yang baru saja dikirim oleh Discord yang paling bawah biasanya. Nah, kalian tinggal salin atau kalian ingat-ingat, kalian buka Discordnya tadi, kalian masukkan. Kalian tempel. Oke deh, kalian tinggal ketuk verify. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke Discord sini, guys. Nah, di bagian sini ada tulisannya change your password. Di sini kalian ketukkan atau kalian masukkan password baru, guys. Jadi kalian buat password baru yang mudah kalian ingat dan susah ditiru oleh orang lain, guys. Nah, di sini Kotrol mau buat dulu passwordnya. Nah, jika sudah kalian jangan lupa catat passwordnya ini tadi ya, guys ya, biar kalian nggak lupa. Nah, jika sudah kalian pilih change password. Nah, udah deh, kalian tinggal ketuk di bagian Discord. Kemudian kalian pilih back to login. Nah, setelah itu kalian pilih login lagi dan udah deh kalian masukkan password yang barusan kalian buat. Kalian login. Setelah itu kalian masukkan kode gambar atau gambar seperti tadi. Nah, nanti akan ada muncul tulisan seperti ini, enter your confirmation code verifikasi. Nah, ini kita masukkan kode lagi yang dikirimkan oleh Discord yang dikirim ke nomor kita atau via SMS, guys. Kita langsung aja buka seperti tadi, your Discord security, kalian tinggal copy yang terbaru ini, guys, yang paling bawah ini, guys. Nah, ini kita tinggal masukkan kode 6 berapa ini. Setelah itu kita tempel di sini. Nah, udah deh, kalian tinggal masuk verify. Masukkan lagi kode gambarnya. Dan tada, di sini kalian bisa lihat Ko Tutorial sudah berhasil masuk ke akunnya Ko Tutorial, guys. Dan kayak gitu, guys, cara mengatasi lupa kata sandi menggunakan nomor HP di Discord, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.